Mau ngetek nggak? Trading itu harus dinikmati gitu. Gitu ya? Hey guys! Jadi ini channel trading atau channel musik sekarang? Ini channel musik ya, channel edukasi. Lebih tepatnya channel mengembangkan diri kalian ya. Baik dari musik, dari duit, pokoknya yang saya tahu akan saya share gitu. Oke, ngomong-ngomong, selamat pagi. Kita akan, hari ini hari yang lumayan spesial ya. Karena saya diundang untuk ini PT Makota Musik Indonesia. Dia adalah distributor terbesar di Indonesia untuk Korg, Ibanez, Fox sama apa ya? Tama. Oke. Jadi kita akan ke sana kan ya. Oke. Saya diundang ke sana, saya enggak tahu nih bakal di endorse atau enggak ya. Kalau di endorse puji Tuhan, enggak di endorse tidak apa. Yang penting ada konten. Ini ada Aldo, ada Ibel ya. Ah, mantap. Oke. Ntar pulang kita rencana makan McD. Nah, itu. Itu yang paling penting. Penting dari semuanya di atas gitu. Endorse ada McD. Gitu ya. Hari ini dapat hasil trading lumayan. Langsung head on. Yang paling penting kalau saham itu jangan maruk. Betul. Trading harus dinikmati juga. Betul. Udah, yang penting yakin aja. Nah, utara ini blok B36 coba kita lihat. Itu 36 abu. Itu 36 A depan. Blok B36 A depan. Iya. Kavling 2021. B36 A. Oh, oke, benar. Sampai. Oke, guys. Oh, itu ada tulisan kok tuh, benar. Di mana? Itu di di monitornya. Hah? Itu kopi itu. Oh. Oh, dalam itu ya elah. Ah, kukirain. Itu sama kayak dulu ngasih tau gua, "Bel, nanti pas ada pelang poster, Bang. Ah, itu gangnya bener belok kanan. Gua cari posternya mana. Abis itu balik lagi yang mau cari poster itu masih gede gini doang." Gimana gua mau tahu itu gangnya? Kayak jelas. Oke. Jadi gitu guys, kalau kita ke bisnis kita harus profesional. Kita bisnis jam 10. Sekarang masih jam 9.30 ya. Jadi setengah jam sudah datang. Baru pun namanya profesional ya. Penjualan keyboard di Indonesia baik semua brand ya paling banyak itu 70-80% itu arranger. Jadi workstation itu kita bisa bilang terbatas karena apa? Pertama lu tau lah sekolah musik tau ada gak dia nyediain workstation di situ? Iya. Paling arranger mulai dari merek-merek yang ya entry level pasti ya. Orang belajar keyboard arranger ya kan, atau dia pilihan digital piano atau mau keyboard arranger yang 3 juta tuh. Ya kita juga punya 5 juta, adalah kayak gitu. Nah ini yang menjadi tantangan sih, orang tuh mau belajar perlu keyboard murah atau keyboard bagus. Benar. Bagus ya mas pasti ada harganya, tapi nggak usah yang terlalu gitu. Tapi kalau belajar keyboard murah masa sih kuping iya lu mau dilatih ya, soundnya jadi sound yang gitu gitu. Benar, benar.
Nah ini yang orang yang kita mesti edukasi sih. Edukasi ya. Jadi kita apresiasi kita sama musik pun akan tinggi gitu. Orang di, orang melihat ada yang suara suara apa ya? Tongki-tongki ya, gilonya dikecil-kecil, piano. Iya benar-benar. Padahal kan bukan, iya asal ya, tapi kan lucu gitu-gitu tuh. Terus kayak piano kayak. Ya kayak gitu-gitulah. Oh, tergantung preset. Tergantung preset. Oh, story. Oke, story. Tunggu ya. Terus dia kok. Eh, foto. Tahan dong. Yuk. Nanti aja. Oke guys, kita lagi di distributor. Sebelum beli siap pot ya. Ini sama Bro Aldo ya. Oh, Aldo. Jadi kita akan review kok. Kita tunggu aja kontennya di YouTube saya ya. Stay tune guys.
ambil keyboardnya. Jadi kita udah pilih ada 5 keyboard ya, 4 kita bawa, cuma yang satu ini terlalu besar ya. Jadi nanti dikirim. Nah, nanti kita akan langsung review barang masternya nih, Bro Benny ya. Jadi dia paling ngerti fitur-fiturnya, jadi kita akan menjelaskan lengkap tentang pot. Dan ini mungkin akan jadi pertama di Indonesia yang akan mereview tentang keyboard-keyboard pot ya, kawan-kawan ya. Jadi kalian tunggu aja kontennya dia. Oke, sampai jumpa di next video. Stay Jason Gas. God bless.